ada divisi kesiswaan. Divisi kesiswaan ini di mana nanti pada saat proses belajaran itu kita pantau perkembangan belajarnya, perkembangan prestasi dan seterusnya. Jadi setelah penerimaan satu semester atau satu tahun pelajaran, kita menerima laporan dari anak-anak maupun dari pihak sekolah. Nah, kalau mereka sudah selesai menyelesaikan studinya gitu, itu mereka rata-rata biasanya banyak yang kembali ke orang tuanya atau karena ini kan rata-rata orang tuanya masih bekerja di sebelah kan? Betul. Apakah mereka rata-rata kembali ke Malaysia atau justru kembali melanjutkan pendidikan atau seperti apa? Iya, ini yang khusus yang tahun ini bekerja sama dengan alumni SAPA juga yang sudah kuliah. Ya, yang sudah kuliah itu mengajak adik-adiknya yang mau lulus SMA, yang mau lulus SMA untuk kuliah. Dan alhamdulillah dari yang mau lulus itu semua rata-rata memang mau lanjut kuliah. Dan kami belum dengar ada yang mau kembali ke SAPA. Jadi laporan selama program ini belum ada persentase yang kembali gitu mungkin? Ya, laporan dari kami di kepanitiaan, di repatriasi belum ada. Belum ada yang belum ada kembali ke orang tua. Karena ini kan bahwa ini kan sudah masuk semester 2 ini. Iya. Untuk SMA. Terus mereka selama ini di Sabah apa yang dilakukan daring? Belajar online, Bapak. Online. Seperti iya, seperti karena kan kondisi di sana dengan yang di Indonesia mungkin kurang lebih sama ya. Kalau di Malaysia sendiri pun ketika kondisi lagi COVID-nya lagi menguat atau presentasinya lebih apalagi itu tinggi, jadi akan ada pengetatan kembali, jadi belajar online mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, sementara posisinya anak di seberang, sekolahnya ada di Indonesia, jadi mau tidak mau mereka tetap harus belajar jarak jauh secara online. Kalau Mas Yamul berapa tahun sudah mengabdi? Ya Pak. Mengabdi di Sabah? Kalau saya 3 tahun. Oh, kontrak, berupa kontrak atau enggak? Betul, dari 2018. Langsung kementerian yang kontrak ya? Langsung kementerian. Pengiriman ya? Iya betul. Bang, nama lengkapnya? Samsul Adil. Samsul? Samsul Adil. Adil. Samsul Adil. Samsul Adil. Alumni mana mas? Universitas Negeri Makassar. Oh, UNIM Makassar. Ya. Selaku apa nih bang? Ya? Selaku apa? Selaku apa di sini? Di penjemputan ini selaku apa? Guru pendamping. Saya pendampingnya anak-anak. Pendamping? Iya. Untuk sukses. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.